إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد كتاب كان كجيان طب نبوي كلام كتاب زاد المعاد di hadhi khairul ibadah pada jilid yang terakhir dari jadul Ma'ad kata Imam Ibn Qayyim rahimahullah rawa muslimun fi sahihihi min hadithi Abi Zubair an Jabir bin Abdullah an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala likulli da'in dawa'un fa idza usiba bari abi idnillah azza wa jal akhrajahu muslimun fi sahihihi kata imam ibn qayyim rahimahullah diriwayatkan oleh imam muslim di dalam sahihnya dari hadis abu zubair dari jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala dari nabi s.a.w. alaihi wasallam bersabda Likulida indawa'un setiap penyakit pasti ada obatnya. Likul alkohol di sini lafadznya umum. Dain wa mudhaf dain mudhafun ilai ya juga maknanya umum nakirah likul lidain setiap penyakit apapun yang ada di muka bumi ini Dawaun. Ai? Eh, Fadawauhu maujudun. obatnya sudah ada. Penawarnya sudah ada. Penyakit apapun. Ini hadis yang mulia, hadis yang agung. Hadis yang besar bagi para atibba. Bagi para tabib yang mereka mempelajari ilmu kesehatan tradisional atau kesehatan yang sifatnya di luar konvensional, sebagai spirit dorongan yang khusus bahwasanya setiap penyakit apapun yang ada di muka bumi ini pasti ada obatnya dan harus diyakini karena ini adalah ucapan Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam dan tidaklah Rasulullah wasallam berucap melainkan wahyu datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bila usia pada apabila obat penyakit mencocoki sakitnya, ya, mengenai mencocoki pas dengan sakitnya, dengan keluhannya, dengan penyakitnya, bari abi inilah maka dia akan lepas dengan izin Allah. Maksudnya sembuh, sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kesembuhan itu milik Allah, bukan milik tabib, bukan milik herbal, maka ini sembuh enggak juga. Ya, kalau Allah tidak memberikan kesembuhan yang enggak akan bisa. Semuanya atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. biidnillah dengan izin Allah. Hendaknya bagi seorang tabib pun seperti itu. Memberikan resep, memberikan herbal atau apa. biidnillah semua dengan izin Allah. Bukan karena hebat dari ramuannya. Bukan. Nah, semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa bi sahihain an ata an Abi Hurairah ta qala qala Rasulullah SAW alaihi wasallam ma anzalallahu min da'in ila anzalalahu shifaan Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu penyakit apapun yang ada di muka bumi ini melainkan Allah sudah turunkan penawarnya obatnya penyembuhnya sudah Allah turunkan sebelum Nah, mereka bingung mencari ini, mencari itu. Nah, itu merupakan keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Kesempurnaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah jadikan semua keluhan penyakit yang ada di muka bumi ini melainkan sudah Allah turunkan penawarnya. Sudah Allah turunkan obatnya. Sehingga ini bagi para atiba bagi para tabib semangat mencari apa obatnya apa penawarnya mempelajari lagi belajar lagi menggali lagi apa sih obatnya apa penawarnya apa jalan solusinya pasti ada nggak mungkin nggak ada oh, obat eh, sakit ini nggak ada obatnya ini sudah bertentangan dengan Sabda Rasul ucapan ini dia sudah seolah-olah mendahulukan Rasulullah SAW. Ya, yang mana ucapan Rasul adalah wahyu dari Allah. Lah dia orang ini malah nah mengatakan tidak ada obatnya. Ini justru berbahaya. Sama saja dia menentang hadis ini. Nah, wabi musnadil Imam Ahmad dan di dalam musnad Imam Ahmad rahimahullah من حديث زياد بن علاقة عن أسامة بن شريك قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت الأعراب وقالوا يا رسول الله أنا تداوى فقال نعم يا عباد الله تداووا فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له شفاء غير داء واحد قالوا ما هو قال الهرم Di dalam musnad Imam Ahmad rahimahullah dari hadis Ziyad bin Ilaqah dari Usamah bin Syariq berkata kuntu indah Nabi sallallahu alaihi pada suatu hari aku bersama Nabi sallallahu di sisi Nabi sallallahu Wajah wasallam waja'atil arab maka tiba-tiba datanglah seorang Arab baduy dari pedalaman bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi waqalu ya Rasulullah ana tadawa Wahai Rasulullah apakah boleh kita berobat Mengambil obat Fakala <tik> na'am ya ibadallah tadawaw Iya wahai hamba-hamba Allah Berobatlah kalian silahkan kalian berobat Cari tempuh sabab-musababnya Fa'inna Allah azza wa jalla miyadak da'an Ila wad'a'alahu shifa'an Ghaira da'in wahid Ân, ya Allah Subhanahu taala tidaklah menurunkan satu penyakit melainkan Allah turunkan obatnya kecuali satu penyakit. Alumahwa <tanya> apa itu wahai Rasul al haram pikun. Ada yang mengatakan kematian al maut. Wa <tanya> bilah fi inna Allah lam yunzil daan illa anzalalahu shifaan. Di dalam lafaz yang lainnya Rasulullah SAW mengatakan Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah menurunkan satu penyakit melainkan Allah turunkan pula obatnya, penawarnya. Sehingga penyakit dan penawar itu datangnya dari Allah. Allah turunkan dari langit. Karena nazala yanzil turun dari mana ya? Dari atas. Nah, Alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu Maka bagi, bagi mereka yang tahu Maka akan mengetahui penawarnya, obatnya, solusinya, terapinya Bagi mereka yang jahil tidak mau belajar Tidak mau mencari ilmu Tidak mau menggali Apa sih solusinya, apa terapinya, apa obatnya, apa penawarnya Apa herbalnya, apa jamunya dia aja ya, yang nggak bisa seperti ini harus cari harus cari harus tahu belajar karena sini Rasulullah SAW mengatakan Ali ilm harus dengan ilmu ya harus dengan ilmu mencarinya dengan ilmu bukan dengan melamun ya bukan dengan nunggu wangsit atau apa nggak bisa belajar alimahu man alimahu bagi mereka yang tahu maka dia akan mengetahui karena apa? belajar menggali sakit ini apa, sakit itu apa, resep ini apa, resep itu apa. Wajahilah man jahilah dan bagi orang yang jahil bodoh, enggak mau belajar, ya maka dia akan bodoh, tidak akan tahu. Karena enggak mau belajar, enggak mau menggali, enggak mau menekuni ilmunya, setengah-setengah lebih bahaya lagi. Wabil musnad min hadith ibn Mas'udin yarfa'uh dan juga di dalam Al Musnad yani al Musnad Imam Ahmad dari hadis Abdullah bin Mas'ud secara marfu Rasulullah SAW bersabda Inna Allah Azza wa Lam yunzil da'an Illa anzala lahu shifa'an Sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala Tidaklah menurunkan satu penyakit Melainkan Allah turunkan pula Penawarnya, obatnya, solusinya Jalan keluarnya Alimahu man alimah Bagi mereka yang berilmu Belajar, menggali Mencari ilmu, mencari solusinya Mencari, mencari tahu bagaimana Jalan keluarnya, terapinya Maka dia akan mengilmuinya Karena dengan ilmu Bukan dengan melamun, bukan dengan nunggu wangsit di kuburan, ya bukan. Belajar bertanya, tanya ini obatnya apa? Ini pas nggak? Ini resepnya ini sakitnya ini? Tanya. Dia buka buku, ya. Nah, dia mengilmuinya, mempelajarinya, membacanya. Wajah hilah manjahilah dan bagi orang-orang yang bodoh yang jahil maka tidak akan tahu. Awil musnad sunan an Hizama. Ala qultu ya Rasulullah Ara'aita tarukan nastarqiha wa dawa'an natadawa bih wa tuqatan nattaqiha hal taraddu min qadarillah dan di dalam musnad والsunan, Muhammad dan sunan, -sunan yang lainnya. Dari Abi Hizama, Abi Berkata, aku bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana pendapat engkau tentang rukyah? Kami merukyahnya, obat kami memakai obatnya, atau suatu tameng yang kami bertameng dengannya. Apakah yang demikian bisa merubah takdir dari Allah? Maka dijawab oleh Rasulullah SAW. Ia itu adalah termasuk salah satu dari takdir Allah. Artinya itu juga takdir Allah sama. Dia berobat juga sama ketentuan dari Allah. Karena dalam berobat ya ketika dia jalani, dia ya sembuh ya Alhamdulillah. Ya karena dia menjalankan asbab sebab musabab. Ya itu juga mengkodarilah takdir dari Allah azza maka hadil ahadis kata Imam Ibn Qayyim rahimahullah maka sungguh di dalam hadis yang mulia ini hadis-hadis yang mulia ini isbatul asbab wal musabbibat menetapkan adanya sebab musabab ada sakit ada sebabnya ada musababnya ya ada sakit ada penawarnya Nah, ada penawar, ya ada sakit. Ada obat, pasti ada sakit. Ada sakit, ya ada obatnya. Sebab musabab pasti itu. itu sudah ketentuan dari Allah Subhanahu Wa Taala, keadilan dari Allah yang mengatur alam semesta ini. Sudah Allah turunkan obatnya. nggak perlu ke planet mana cari obatnya, capek. Obatnya diturunin, ya sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qalima dan ini bantahan terhadap orang yang mengingkari hadis ini. Maksudnya apa? Ya bagi mereka-mereka yang mengatakan bahwasanya penyakit anu enggak ada obatnya. Penyakit nganu wis angel enggak ada obatnya. Penyakit anu lagi Pak, Bu, ini mah udah nggak ada obatnya Pak katanya. Hadis ini sebagai bantahan kepada mereka, mereka mereka yang kekeh dengan pendapatnya. Coba baca hadis yang mulia ini. Ya, lah memang nggak ada obatnya, bukan nggak ada obatnya. Karena para Rasulullah SAW mengatakan, yang tahu bakal tahu, yang jahil, yang bodoh, nggak mau belajar, nggak mau bertanya, merasa punya ilmu. Ya, maka dia tidak akan tahu. Ya. Ini bantahan ibtal roh, hadis yang mulia ini bantahan terhadap orang yang mengingkari enam setiap penyakit ada obatnya. Lah, ini memang gak ada obatnya bukan gak ada obatnya belum tahu belum tahu ah, obat mah ada sudah ada sudah Allah turunkan. Labie ya cari dong, jangan pia pia ya dicari dilihat digali dipelajari ditanya ini kasusnya apa ini kemana ini organ apa ini apa? kasusnya ada berapa tahun sakitnya apa aja keluhannya apa aja ya kan seperti itu wa yuzu ayyakuna qawluhu likulli da'in dawa dan boleh sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap penyakit pasti ada obatnya boleh kata Ibnu Qayyim rahimahullah ala umumih sesuai dengan keumumannya. Maksudnya apa? Hatta wal adwiya al-qatilah. Walaupun sifat dari penyakit tersebut adalah penyakit yang membunuh. Seperti apa? Corona. Apa lagi? AIDS. AIDS sudah nggak ada yang peduli lagi dengan AIDS. Udah apa? Habis kemakan corona aids ya. Apalagi Raja Singa, katanya itu pun sudah kemakan Corona. Apalagi Raja Singa, apalagi. Hmm? Kanker ini, kanker itu, armem sudah stadium tinggi, stadium 4, dan lain sebagainya. Yang sifatnya membunuh, mengancam nyawa, ya, yang berbahaya, kusta, misalnya. Nah, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, ya umum sifatnya. Lan nah, nakirah, nakirah maknanya umum. Ya, hatta yatanawal adyal qatilah. Walaupun obat-obat atau penyakit-penyakit yang sifatnya membunuh. Ya. Wal adwa allati la yumkinu litabib an litabib litabibin an yubriha. Dan obat-obat yang mana Para tabib tidak mungkin untuk menyembuhkannya, tetapi pasti ada obatnya. Wajakunullahu azza wajal kajalalah adwiatan tubriuha. Akan tapi Allah subhanahu wa taala telah Allah subhanahu wa taala telah menjadikan penawar obat untuk penyakit tersebut. Walakin akan tapi permasalahannya tawa maha anil bashar ditutupi disembunyikan. Ya ilmunya dari manusia. Walam yaj'allahum sabilan. Sehingga manusia tidak bisa menjangkau keilmuan tersebut. Lianna ilma lil illa Karena, kata Imam Abdul Qayyim rahimahullah, seorang makhluk tidak mempunyai ilmu kecuali yang Allah berikan. Ya. Kepada orang tersebut. Nah, sehingga diantara doanya Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah di antara ya, ya Allah yang memberikan ilmu kepada Nabi Sulaiman ada di antara doa Syekhul Islam ajarkanlah ilmu kepada aku berikanlah ilmu kepada aku ma'na artinya seorang dia berhak meminta kepada Allah agar diberikan ilmu ya supaya dibukakan ini apa karena kalau sudah mentok ya udah pusing wah wis mumet ini apa obatnya Ya. Nah, yang paling ampuh adalah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta. Pasti Allah bukakan. Ada ada jalannya, caranya. Minta kepada Allah. Para ulama, para masyayikh, para ambiya juga meminta kepada Allah. Ya. Nabi Sulaiman, Nabi Daud, para ambiya yang lainnya. Nah, kemudian Ayub Nabi Ayub alaihi salatu wassalam minta kepada Allah. Nah. Karena ya, beliau diuji dengan sakit. Ya, minta kepada Allah. Nah. Laa na'laa ilma lil -khalq illama alamahullaha illama alamahullaha Tidak ada ilmu bagi makhluk kecuali yang Allah ajarkan kepada mereka. Wa oleh karena itu. Oleh karena itu. Allah Nabi saw tidak Nabi saw mengaitkan kesembuhan itu bisa berhasil kesembuhan itu bisa diraih karena ada kecocokan kecocokan antara obat dengan penyakitnya penyakit dengan obatnya harus cocok kalau nggak cocok nggak akan bisa misalkan sakit batuk ya dikasih apa kasih coklat cocok nggak ya nggak cocok biasanya kalau sakit batuk ya dikasih jahe sama ya madu ya harus cocok dosisnya pun seperti itu ya tahapannya pun seperti itu bertahap karena yang mengadu kepada Rasulullah SAW sakit perut itu tiga kali yang keempatnya baru sembuh itu juga dosis bertahap penyembuhan juga bertahap pertama ngadu ya Rasulullah ya perutnya ada gangguan sakit dan lain sebagainya suruh minum madu kedua kali ya tambah sakit ketiga ketiga kali suruh diminum tetap diminum ya nah sampai yang keempat baru sembuh Ini juga tahapan 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 terapi penyembuhan itu nggak bisa langsung ya ya mungkin bisa langsung kalau memang benar cocok pas tempat tapi biasanya bertahap ya nah <tuh delivery> karena tidak ada satu makhluk yang ada di alam semesta ini melainkan pasti ada lawannya, pasti ada kebalikannya. Ya, ada lawan, ada kebalikannya. Pasti itu. Ya, panas lawannya apa? Dingin, dingin lawannya apa? Panas. Pendek, tinggi, tinggi pendek. Apalagi lembab lawannya apa? Ah, kering, kering lawannya pendek. Eh, kering lawannya apa? Lembab. Ya, air lawannya apa? Api, api lawannya air itu ada di alam semesta ini kata Ibnu Qayyim rahimahullah fa inna la syai'a minal makhluqat tidak ada satupun dari makhluk yang ada di alam semesta ini melainkan ada lawannya kebalikannya pasangannya ada laki ada perempuan nggak mungkin perempuan semua jadi alam semesta dunia ini kalau perempuan semua gimana ah nganggur semua bahaya atau <laughs> laki semua yang nganggur juga sama ya nggak lucu jadinya ya artinya nggak nggak sempurna pasti ada lawan kembali ada yang marah ya lawannya ya apa lawan marah hmm? kalau marah dilawan apa maka apa kebalikannya nah orang yang misalkan sering tersinggung ya temennya jangan itu juga jangan ngegas juga hingga akan selesai ya nah makanya seperti Syahul Islam Taimi rahimallah ketika di siasa syariah itu menyebutkan apa seperti seorang pemimpin kalau dia memang jago perang hebat tegas dan lain sebagainya maka diantara wakilnya ya yang 6 lembut dan lain sebagainya atau ya itulah diantaranya artinya ini yang dibahas adalah kebalikan atau lawannya ya Nah, maksudnya apa? Akan dijabarkan di sini. Wa kullu lahu diddun dawa yu'alaju Setiap penyakit pasti ada kebalikannya. Ada lawannya. Ada penawarnya. Ya. Nah, yang bisa diobati dengan lawannya, dengan kebalikannya. Nah, paham sini? Orang sering marah misalkan jadi dihibur, sembuh nggak? Ya sembuh. Orang stres, mumet, marah-marah dan lain sebagainya, ajak aja. Jalan-jalan mungkin kemana, ke puncak atau kemana. Sembuh nggak? Ya sembuh sendiri. Tanpa minum obat, ya tanpa minum obat. Ya. Orang misalkan jati dirinya misalkan sering apa ketakutan, penakut, ya diberikan hal-hal yang membuat dia berani, ya akan sembuh sendiri nah itu penawarnya itu kebalikannya itu lawannya orang yang sering ketawa misalkan para pelawak tawa terus pagi siang malam kira-kira gimana ah sakit nggak ya sakit biasanya para pelawak tuh sakitnya apa akhir hayatnya apa jantung kan ya nggak coba lihat obatnya apa bawa ke kuburan supaya ingat mati bawa kuburan ya akhirnya ngelawaknya nggak seru ya karena apa ya itu kebalikan maksudnya bukan artinya kita membolehkan pelawak bukan ya yang kita bahas adalah kebalikannya penawarnya lawannya karena orang ada juga orang kok ketawa terus nih ternyata gelo nih orang bukan ya bukan orang ini ya nah atau memang ya tadi sering ketawa karena apa? Ya, akhirnya ya, mematikan hati, ya. atau orang kaya raya, ya kaya raya serba mewah serba apa? semuanya ada bisa dibeli sama dia. tapi dia memang ya hidupnya juga ketakutan. Nah, ini susah obatnya kayak gini nih, ya. nah bukan susah ya ada kasih apa? lawannya biasanya orang-orang yang mewah, yang apa, yang apa, yang apa. Nah, aja. Nah, untuk supaya tidak terlalu angkuh, sombong dengan harta kekayaannya apa, mengingat kematian. Supaya mengingat kematian di mana? Ya kuburan. Atau Rasulullah SAW. Aksiru min zikri hadi miladat. Ya, perbanyaklah oleh kalian untuk mengingat penghancur kemat penghancur kelezatan yang menghancurkan kelezatan kenapa biasanya orang kalau memang ini fasilitasnya serba ada mewah ini ada ini ada ini serba ada kira-kira sifatnya orang ini apa selalu angkuh heh mana kamu Gak lihat saya Oh, eh. ini saya nih <laughs> kan gitu biasanya tinggal mencet keluar dolar lah apa nah Orang-orang seperti ini ya bawa ke kuburan, ingat kematian. Yang belum sembuh bawa lagi supaya mengingat kematian tuh dekat. Ya, nah supaya jangan terlalu angkuh dengan dunianya, supaya jangan terlalu melekat, tak kabur dengan harta yang dia miliki. Ya susah kalau melekat ke situ. Karena Rasulullah SAW mengatakan, "Aksiru min zikri ladat Perbanyaklah oleh kalian Nah, sesuatu yang menghancurkan kelezatan Nah, karena akan melalaikan Semuanya, fasilitas ada Kemewahan ada Ya, sopir-sopir pribadi Ini apa semua ada Fasilitas mewah semua apa ada Sehingga hatinya pun ya Selalu pengen dilayani pengen dihormati, pengen di ini, di itu. Ketika lawan bicaranya nggak menghormati, ya tersinggung dan lain sebagainya. Nah, ini juga penyakit. al yang kita bahas di sini adalah lawan, kebalikan. Ya, kebalikan juga. Nah, sehingga intinya, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, tidaklah satu pun yang ada di alam semesta ini dari makhluk Melainkan ada kebalikannya Ada lawannya Sedangkan obat itu Bisa diambil, bisa dicapai, bisa diraih Dengan kebalikannya Ya Nah, dengan kebalikannya <tantik> Maka Nabi SAW mengaitkan kesembuhan itu Nah, dengan kecocokan obat dan penyakit. Wa hadha qadrun zaidun ala dan ini adalah suatu ilmu tambahan, sesuatu tambahan tersendiri. Ya, ala mujarrad wujudi. Bukan hanya semata-mata wujudnya. Wainad dawa mata jawaza darajat dan da' fil kaifiyau zaada fil kamiyya ma yambari naqalahu ila addain akhar. Artinya harus pas cocok. Dosisnya juga harus pas, cocok. Jangan berlebihan. Jangan kurang juga. Kalau kurang ya nggak sembuh. Berlebihan juga tambah masalah lagi. Misalkan, misalkan dia hipertensi. Hipertensi, misalkan hipertensi. Biasanya hipertensi maka apa sih? Yang sederhana. Yang paling sederhana maka apa? Ya mungkin baru awal-awal lah, bukan bukan udah udah menahun bukan paling pakai apa justi timun bawang putih udah selesai lah yang seharusnya justi timun atau bawang putih ya mungkin satu gelas cukup lah dia lima gelas sepuluh gelas kira-kira pas nggak ya. tambah apa tambah penyakit apa tambah ah tambah penyakit kenapa yang ngedrop tambah masalah lagi sehingga kata Ibnu Qayyim rahimahullah di sini mata jawaza darajat ad kapan pun ketika obat itu ya berlebihan ya kayfiyahnya caranya atau bobotnya ya kami kamiyahnya yang seharusnya enggak segitu dia tambahin naqalahu ladain akhar maka akan menimbulkan penyakit yang lain hati-hati ini -hati bagi para penjual herbal biasa ini ini kasih ini kasih ini KB ya ya namanya jualan pengen laku semua ya bonusnya banyak kata padahal kan bukan itu kasihan yang lain Alam ya kadawa wa ya atau enggak cocok obatnya juga mungkin dosisnya kurang alam ya solusifa maka tidak akan menghasilkan kesembuhan Wa mata lam zaman salihan lidzalika jawab lam yanfa. Waktu pun seperti itu. Kalau waktunya enggak pas, enggak cocok, maka enggak akan bermanfaat. Wa mata badan ghair qabilin lah awil quwwah ajizah an Badan pun seperti itu kalau enggak bisa nerima atau kekuatan badannya juga enggak bisa nerima. Aw sama mani yamnau minta siri atau ada penghalang-penghalang yang lainnya yang menghalangi sehingga tidak berefek herbalnya, obatnya, jamunya. Lam yahsulul buru li'adamil Maka tidak akan bisa sembuh karena nggak cocok. Ini kunci ini, lihat. Intinya. Ini ilmunya gratis kalau di tempat yang lain mas. seminar bayar. Allah di sini dibuka gratis oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Ya, tinggal dibaca wa musadafa wala budda. maka ketika obat dan penyakitnya cocok pas pas ya takarannya pas dosisnya pas hasalal buru maka akan sembuh bi'idnillah dengan izin Allah wala budda dan itu pasti pasti kata Ibn Qayyim rahimahullah wa hadha ahsanul mahmalain fil hadith dan ini nah salah satu dari dua makna kemungkinan hadis ya yang disebutkan Nam oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ini penting kuncinya jadi enggak enggak sekedar karena coba lihat misalkan sakit apa sih ya tadi masalah sakit apa hipertensi yang ya barulah bukan sudah menahun ya kasih minum jus apa tadi ti timun yang harusnya mungkin satu gelas cukup sehari dia wah supaya cepat sembuh katanya lima gelas enam gelas sepuluh gelas yang ngedrop jadinya ah tambah kasus lagi tambah penyakit lagi akhirnya kapok ya kapoklah minum jus timun ya bukan jus timunnya ya dosisnya yang salah yang berlebihan ya Misalkan dia minum apa teh hijau. Teh hijau itu manfaatnya buat apa? Hmm? Banyak kolesterol, buat tumor, kanker bisa. Ya, yang seharusnya mungkin sehari ya satu gelas, dua gelas paling banyak. Tapi dia berlebihan, lima gelas, sepuluh gelas karena pengen sembuh kankernya. Ya muntah, pusing. Sembuh nggak? Enggak, tambah kasus, tambah penyakit lagi. Apa penyakitnya? Pusing, mual-mual keracunan mungkin bisa jadi. Nah, ini dia. Makanya Nah, Ibn Al Qayyim rahimahullah menyebutkan hal ini, ini kuncinya di antara kunci-kunci yang lainnya. Wallahu a'lam bissawab alamin.